Semua
Kan sudah langsung kelihatan. Ini ingat itu berapa angkanya? Mau enggak?
kalian paham dan apa yang kalian praktekkan tadi dengan segala kendalanya, dengan segala kekurangannya, itu sebagai motivasi kamu untuk bisa praktek nanti besok lebih baik lagi, ya. Jadi tadi ada yang kendalanya tidak paham, berarti sebelumnya kamu harus membaca banyak literatur tentang hal yang mau dipraktekkan, mempersiapkan lebih baik, ya. Awalnya berarti dari konsepnya dulu kamu harus paham, ya. Terus apalagi kendalanya, termometernya pecah. Nah ya, memang termometernya tadi juga tidak cukup, jadi harus pinjam sana sini. Itu juga mengurangi, menambah waktu, ya. Jadi mengurangi penelitian kalian dalam menghitung angkanya, menghitung suhunya, ya. Terus apa lagi kendalanya? Wadahnya. Iya, kita harus siap pakai wadah yang lebih besar supaya airnya tidak tumpah, ya. Supaya airnya tidak tumpah, karena itu juga berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap penghitungan dari benda cair menjadi wattnya, ya. Karena ada yang tumpah, jadi tidak terhitung. Jadi pada dasarnya bahwa suhu itu adalah derajat panas sebuah benda. Jadi yang namanya suhu bisa naik, bisa turun, tapi tidak bisa berpindah. Yang bisa berpindah adalah kalor. Benda bisa suhunya naik karena ada kalor atau panas atau energi. Jadi kalau dapat kalor, dapat panas, dapat energi, maka suhunya akan naik. Dan sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Jadi yang berpindah adalah kalornya, berpindahnya dengan cara radiasi, konversi, konvolusi. Terus perubahan wujud bendanya ada pada menjadi cair namanya cair menjadi uap namanya uap menjadi cair namanya suhunya berapa, ya. Jadi perubahan suhu sebelum dia dipanaskan sampai terakhir berubah, itu berubah perubahan suhunya, ya. Terus ada lagi kalor jenis dari bendanya itu apa. Kalau kalor jenis benda itu sudah ditetapkan, ini harusnya ada spidol dan ada spidol, ya, nggak apa-apa. Itu sebenarnya kalornya itu bisa dihitung dari percobaan tadi, tapi dengan syarat masanya harus diketahui. Kalau jenisnya harus diketahui. Untuk mengetahui masa berarti kita memperkenalkan apa? Itu, ya. Nah itu dikerjakan nanti dikumpulkan. Wow, kalau kehilangan kalor berarti dari uap menjadi cair karena suhunya turun, ya. Kalau suhu apa kalornya berpindah, jadi bukan hilang tapi berpindah. Ya, namanya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, yang ada cuma berpindah dan berubah bentuk. Seperti itu, ya. Nah, apa yang kita praktekkan itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang tentang membahas suhu dan kalor, dan ada materi-materi lain semuanya itu tetap mengajar di ayat Al-Qur'an. Tentang suhu dan kalor itu ada di surat Yasin ayat 71 sampai 74. Yang kurang lebih apakah kamu tidak memikirkan bagaimana apa, ya? Bagaimana kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan. Di sana api ini jadi nyala itu bagaimana caranya, pernah berpikir apa enggak, ya. Jadi kalau kita semakin berpikir, semakin mengagumi ciptaan Allah, keimanan kita semakin meningkat. Kita juga termotivasi untuk belajar lebih dan lebih. Yang belajar kita akan merasa semakin bodoh, ternyata ilmu Allah sangat luas. Seperti itu, ya. Nah sekarang sebelum berakhir praktiknya kita ada post test, ya. Kita mengerjakan ini, mengerjakannya berkelompok saja, nggak apa-apa, ya. Berkelompok saja ini dikerjakan, terus nanti dikumpulkan. Terus ini terakhir, besok itu materi terakhir, tolong di apa, dipelajari setelah suhu dan kalor. Jadi sebentar, jangan dulu. Ini ada
dihitung. Berapa kalau yang dilepas atau yang diterima itu bisa dihitung. Ya, itu bisa dilihat di materi itu kalau lambangnya adalah Ki, Ki besar. Ya, ini spidolnya enggak ada malah kenangan. Enggak ada spidolnya di sini ya. Ya, jadi banyaknya kalor pada sebuah benda yang diterima atau yang dilepas ini adalah Ki sama dengan massa benda. Massa benda tadi S-nya harusnya ditimbang itu berapa persennya. Terus perubahan suhunya berapa? Pertama mencari isinya berapa?